Assalamualaikum kawan-kawan. Okey. Kawan-kawan dah makan ke pagi-pagi ni? Okey, hari ni kita nak belajar Jawi. Okey, semua orang buka buku warna purple ni. Okey, dah buka dah, dah ambil dah. Sediakan pensel dengan pensel warna. Okey. Pemadam sekali. Okey, sekarang kita buka muka surat 17. Ha, 1, 7. Okey. Dah? Ready dah? Okey. Okey. Arahan pertama dia, okey. Warnakan daun yang mempunyai huruf dal. Huruf dal. Ha, ni huruf dal. Okey. Tadi nampak tak ada dua huruf? Satu dal, satu zal. Zal ada titik dekat atas ni. Dal, ta'ah, tak ada. Okey. Ni huruf dal. Sama tak? Sama kan? Okey. Cikgu nak awak cari dekat sini mana huruf dal lagi? Yang mana ya? Ni huruf dal. Mana lagi huruf dal? Mana ya kawan-kawan? Ni lagi? Ini. Okey. Selain daripada huruf dal, boleh tak kita warnakan? Tak boleh kita warnakan daun yang ada huruf dal sahaja kan? Okey, ambil pensel warna, awak warnakan cantik-cantik, okey? Cantik-cantik. Okey? Okey, dah siap warnakan ni. Kita pergi kat bawah pula. Okey, arahan kedua. Sambungkan titik-titik membentuk huruf dal zal. Dal zal. Tadi cikgu cakap apa? Dal tak ada titik, zal ada titik. Sekarang ni kita tak payah pilih, kita tinggal sambungkan je titik-titik dia. Okey? Okey, mula-mula buat yang ni dulu, tah huruf dal dulu, okey? Ambil pensel ikut titik-titik dia. Boleh sambung je titik dia, boleh? Buat cantik-cantik tau. Okey. Dah siap huruf dal semua ni. Kita pergi huruf zal pula. Titik jangan lupa. Okey. Dah siap buat ni. Letak titik dia dekat atas. Okey. Okey, dah siap. Kita pergi muka surat 18. Okey. Arahan dia. Sambungkan titik-titik membentuk huruf ro. Huruf ro. Huruf ro. Ni gambar apa kawan-kawan? Siapa yang selalu pergi Giant ke Tesco? Mesti pernah nampak bakul-bakul. Dia bukan bakul lah, raga. Raga bakul lah macam ni. Kita letak barang-barang kat dalam ni. Ni panggil raga. Okey. Raga. Okey, ni raw. Kita sambungkan titik dia. Boleh ambil pensel, sambungkan titik-titik dia. Kalau comot macam lari-lari sikit, kita padam, okey? Siapkan sampai sini. Buat sekali semua. Okey, dah siap yang ni. Kita pergi dekat sini pula. Okey. Sebelum tu, kita baca dulu arahan dia. Warnakan raga yang diisi dengan buah yang sama. Warnakan raga yang diisi dengan buah yang sama. Maksudnya raga ni dia ada letak buah. Buah tu kita kena tengok dengan raga yang lain, kena sama juga. Faham? Contohnya gambar pertama ni, raga dia warna hijau. Buah dia warna kuning. Siapa tahu buah ni buah apa? Buah apa? Buah pisang. Okey, jadinya kita kena cari buah yang samalah kan kawan-kawan? Okey, kita tengok gambar kat sini. Ada dia bagi tiga gambar ni. Okey, mana gambar yang sama dengan gambar sini? Gambar buah pisang. Mana? Yang kanan, yang tengah atau yang kiri? Kanan, tengah, kiri. Mana satu yang sama dengan yang ini? Yang ini ke? Yang sama?
Ha, maksudnya kalau sama, yang ini saja kita warnakan, okey? Yang ini dua ni boleh tak kita warnakan? Tak boleh warnakan yang sama sahaja. Boleh kawan-kawan? Okey, yang ini cikgu tak nak bagi jawapan. Cikgu nak awak cari sendiri, boleh? Boleh kan? Okey. Lepas dah siap ni, awak sambungkan titik juga ya, huruf raw. Boleh? Okey, yang ini kita pergi huruf Zai. Okey. Tapi ni homework awak. Boleh? Okey. Arahan dia sambungkan titik-titik membentuk huruf Zai. Huruf Zai. Huruf Zai. Ha ni. Gambar apa ni? Binatang apa ni? Siapa pernah pergi zoo? Ah, siapa pernah pergi zoo mesti pernah nampak ni. Tak pun dia selalu tengok dekat YouTube ke, cerita, kartun mesti pernah tengok ni. Nah, leher dia panjang, tinggi sangat. Ah, dia makan daun, buah-buah. Nama dia apa ni? Zirafah. Ah, okey. Sama juga nampak tak titik-titik ni. Kita ambil pensel. Kita sambungkan titik-titik dia. Okey kawan-kawan. Ha, titik atas ni jangan lupa. Jangan lupa titik atas ni. Zai ada titik dekat atas. Okey. Okey ni. Awak buat sendiri okey. Bulatkan huruf Zai. Bulatkan huruf Zai. Ah, ni. Ada huruf ra dengan zai. Mana huruf zai? Bulatkan dia. Contoh yang ni. Contoh yang dia dah bagi huruf zai ni macam ni. Kita bulatkan huruf zai. Boleh kawan-kawan? Boleh kan? Haa. Okeylah. Ni je homework awak. Dengan yang ni sikit. Okey? Bye. Assalamualaikum.